tukang somai. Mai. Bule naik sepeda, bro. Tinggal amat bule naik sepeda. Gimana stream? Hah? Orang Sunda. Orang Sunda, bro. Pasti tanya orang Sunda dah. Orang Sunda aing. Wow, mendung sekali hari ini ya. Kenapa? Karena mungkin mau turun hujan. Tapi semoga hati kalian gak semendung hari ini ya. Semoga kalian hati cerah-cerah selalu. Oke guys, halo-halo dan hello. Kembali lagi bersama gue di channel kesenangan gue, Adam Motovlog. Motovlog santuy. Jadi hari ini gue, ya, kalau Senmori kan Minggu, kalau ini Satmori ya Sabtu reading morning. Truk gede amat ya ini, truk ini kotor, nggak dikotor, nggak dicuci, apa itu kotor banget. Waduh, dan hari ini emang mendung banget ya, serius mendungnya nggak beraturan. Nggak beraturan aja. Apa aing, mana apa aing? Hah? Oh ini apa aing, lupa. Aduh. Ayo bo, 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 ayo. Oh. Sehe. Teteh. Teteh lewat. Cantik banget sekali. Wow. Oh, gedung apa ini ya? Baru lihat gua. Gedungnya bentuknya aneh. Hehehe. Aneh sekali. Gitu negaknya. Wow, kenapa itu gitu tangannya? Habis fitness sekali ya. Kebatak gitu. Mungkin kebatak. Jadi tangannya tegak lurus gitu kan. Oh, bikin proyek sini ya. Bikin apa lagi sini? Gedung lagi. Gila. Gede berarti ini gedung ntar. Mallnya. Mall. Oke guys, gimana keadaan kalian saat ini? Sehat-sehat ya. Awas ada Omicron yang terbaru gitu. Omicron nih, si Omicron tuh bahaya sekarang nih. Cepat menularnya, tapi cepat sembuhnya juga katanya ya. Ah, kalau katanya mah nggak tahu deh. Dan kemarin juga teman-teman gue kena juga nih, aduh, teman-teman di kantor gitu kan, teman-teman kerja lah ya, kena hampir berapa persen tuh, aduh. Jadi gue juga harus menjaga kesehatan gue yang selalu dijaga, harus ya, harus benar-benar ngejaga ininya. Imun kita ya. Kalau imun itu harus dijaga, jadi bisa-bisa menjaga si virus menolak ke badan. Jadi si virus itu kalah dengan imun kita, oke? Okay? Wow, gede banget nih kontainer. Ngeri. Hati-hati ya, Pak. Alon-alon aja, Pak. Minimal 20 lah. Ngeri, Pak. Karena itu bawa besi, besi gelondongan gitu ya. Bajai. Emang, duluan mang. Silakan katanya duluan. Ya yeah, duluan, silakan ya. Dan di sini tuh udah seperti biasa ya, gue lewat sini karena emang gue mah kalau kesini udah tau lah ke rumah siapa gitu. Alhamdulillah awet gue. Meskipun sering berantem anjing lu babi gitu kan.
kayak mau bener-bener putus tapi tetap aja gitu kan, masih langgeng dalam saya. Jadi kita harus saling mengalah, meskipun ya tahu sendiri lah cewek itu identik dengan nggak mau ngalah, jadi kita harus mengalah. Tarik tabok, mantap, semangat pak, cari uang. Sepeser pun itu adalah halal buat kamu ya pak, buat keluarga kalian pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi jangan pernah mengeluh untuk keadaan saat ini, karena emang keadaannya lagi gini kan. Dan kalian juga bersyukurlah atas pekerjaan kalian, yang jadi YouTuber alhamdulillah, yang jadi pekerja. Hey, kamu ngelawan arah. Hey. Dasar. Wow, motor apa ini di belakang? Wow, Pulsar. Lagi tren-trennya waktu itu Pulsar 2000 berapa tuh? Wow, pendek. Wah, tukang somai. Mai. Tukang somai. Pengen gue makan somai ini, udah lama gak makan somai ini. Berhentiin apa ya? Somai apa bubur ini ya? Bubur. Bubur, bro. Oh, ada tempat plastiknya itu tuh di atas tuh, sama ada botol buat bumbu. Kayak kuah-kuah yang kuning kalau bubur-bubur Cirebon gitu. Wah, semangat, pak. Cari uang buat keluarga, amin. Wow, mendung bener, sumpah mendung. Mendung tak berarti hujan ya, karena mendung itu emang identik dengan suasana hati yang gelisah. Hati yang sedang galau. Seperti siapa? Hah? Seperti siapa itu galau? Oke lah. Kiri aman, kanan aman. Aman, ada motor menyalip dari sebelah kiri ke kanan. Siapa itu? Wah, ini pelakunya ternyata. Oke. Masuk tol kalau enak ya. Kalau enggak ini mah masuk tol gua bayar-bayar, Bang, enggak apa-apalah. Pengen nyobain gitu ngeplok di tol gitu kan. Masuk bayar berapa bodo amat. Sampai ke no beca kayu gitu kan. Tangkap dah. Berani. Kalau mau ke garut, oke, lewat tol kalau boleh ya. Kalau lewat tol gue boleh, gue mah ayo hajar terus. Biar enak. Bayar nggak apa-apa ke tol juga, berapa ke tol paling? Kalau motor. Dan hari Sabtu itu emang benar-benar banyak orang yang naik sepeda nih. Olahraga, bro. Olahraga dengkul sebenarnya itu sepeda ini. Dengkul nih, goes-goes gini nih, gede-gede kan. Aduh, kalau udah yang enggak bisa mah kayak gua gitu kan, jarang naik sepeda gitu udah bertahun-tahun gitu. Lagi jalanin lagi, udah. Pegel tuh kaki, enggak bisa goes. Terada yang ada gemeteran kakinya. Kayak lihat hantu anjir. Aduh. Ini apaan ya? Buset. Bajai. Bawa apaan tuh bajai? Tuh, ayun-ayunan di sini nih, beli nih, di sini nih daerah Cempaka Mas. Beli tuh banyak loh. Ayunan-ayunan. Nih, buat pajangan di rumah, hiasan rumah. Banyak. Ya kan? Tuh. Kita kemana lagi? Wih, R15. R15 keren. Enggak, gue pengen CBR tetap kekeh. Gue pengen CBR. Enggak mau R15. No. Yamaha itu cukup dengan Aerox aja dah. Gue suka Aerox. Kalau Honda semuanya suka gue.
Wow, hujan mah, hujan gede banget ini mah. Yakin gua. Itu ngapain coba, ya Allah, nekat. Boleh naik sepeda, bro. Tinggal amat boleh naik sepeda. Johannes Rem? Hah? Orang Sunda. Orang Sunda, bro. Pasti tanya orang Sunda deh. Orang Sunda aing. Kan? Aing orang Sunda. Boleh naik sepeda. Di luar negerinya ini gimana ya?